Buah kopi, buah kedong-dong, kita jumpa lagi dong. Balik lagi dengan channel Abang Ucup, Tukang Seblak. Untuk share sebuah modul yang bisa dikombo dengan beberapa modul ya. Karena untuk zaman sekarang itu modul-modul banyak yang ya ini unsur politik juga teman-temannya. Disclaimer all dulu, saya untuk pencerahan buat teman-teman harus dengarkan ini. Jadi banyak modul-modul yang beredar gratis maupun VIP yang isinya itu sampah. Ya, dan survei diskusi membuktikan benar kalau teman-teman tidak mencobanya secara langsung mungkin teman-teman tidak akan percaya ya. Saya ini orangnya suka tidak percayaan gitu cum. Jadi saya coba gitu beberapa modul ya yang free dan yang berbayar. Memang ada yang berbayar itu wataknya penjahat. Jadi isinya cuman sampah cum. Dan ada juga yang free isinya juga sampah cum. Tapi kalau ada yang baik hati membagikannya secara free juga isinya benar gitu ya. Jadi intinya meskipun ada disclaimer on di sini juga ya teman-teman. Ada beberapa modul memang tergantung HP-nya sendiri. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah takutnya begitu ya teman-teman. Teman-teman menemui modul-modul yang ya, isinya cuma sampah, yang pura-pura update gitu. Padahal yang diupdate cuma animasinya doang cum. Nah jadi saya mah sebagai survei saja. Kalau di HP saya tidak work, saya tidak akan bagikan kepada teman-teman. Meskipun ya beda HP beda cerita ya. Kayak aja di HP teman-teman mah work, di HP saya doang gitu. Beberapa HP yang saya punya karena keterbatasan modal cum. Oke, di sini sebagai referensi saja ada modul yaitu Android Optimizer yang dikembangkan oleh Bang Al dan dikombo juga dengan Al Esport. Ini sama-sama satu developer. Untuk penginstalan ini teman-teman lebih baik saya sarankan teman-teman copot dulu dan reboot HP-nya dengan catatan tidak ada modul dan set prop yang diinstal di HP-nya ya. Untuk Al Esport sudah saya bagikan, cek di deskripsi untuk videonya ya. Pertama kita pilih yang Android Optimizer dulu, silakan teman-teman download. Ini kita ekstrak untuk file disknya ke ruang penyimpanan storage emulated 0. Nah, akan muncul sebuah folder disk. Biarkan saja kita buka yang Redmi Text-nya. Di sini untuk fiturnya banyak sekali teman-teman. Teman-teman langsung saja ya. Ini untuk menginstalnya dan yang di bawah ini untuk uninstallnya ya. Dan langsung seperti biasa kita masuk ke Briefen dan aktifkan untuk opsi pengembang, kita aktifkan debugging USB. Dan jangan lupa teman-teman firingkan ya. Untuk tutorial lengkapnya silahkan cek di deskripsi. Silahkan ikut yang saya gunakan ini, jadi ngeboot. Untuk akselerasi hardware rating diaktifkan di skala jendela, kita masuk ke 0,5 aja ya biar lebih cepat lagi. Sini kita paksa untuk 4 kalinya. Dan yang wajib untuk penginstalan modul itu pematikan pemantauan izin ataupun USB debugging keamanan ya. Dan kita wireless debug port yaitu ADB melalui jaringan WiFi. Dan langsung kita masuk ke access command. Kita oke dan kita pastikan di sini seperti ini untuk penginstalannya dan kita enter. Nah ini tunggu, jangan dikeluarkan recent ya, tunggu aja sampai selesai. Karena ini Android Optimizer. Nah oke, baik, sudah selesai. Hexi ini selesai. Semalam saya semalam penuh gitu ya mencoba modul satu ini doang, kurang GG emang cum ya. Langsung kombokan dengan Al Esport. Nah foldernya sudah ada di sini. Kita buka untuk Redmi Text. Install via Briefen dan tempel. Nah ini adalah dengan Al Esport kita kombokan teman-teman. Seperti biasa untuk penginstalannya kita tunggu sampai selesai, jangan diganggu gugat karena ini menginstal, menambah string dan mengubah value dan sukses. Oke, nah jika sudah sukses seperti ini teman-teman silahkan dicoba-coba. Jika kurang saya sarankan lagi, ini dari saya ya, saya kombo lagi dengan yang namanya tidak ada yang namanya survei itu dari grup. Ini tambahan dari saya cuma silahkan ya. Karena menurut saya nggak ada risiko sih buat nurut ya teman-teman. Nah, saya kombokan dengan ini cum. Pingnya benar-benar stabil ya. Ini juga sudah saya bagikan. Nah, saya kombokan dengan yang ini, HP benar-benar enggak ketulungan. Yang tadinya ngeleng-ngeleng,
patah-patah ya, ini menjadi wus-wus dengan 3 combo ini cum. Nah, untuk combo yang terakhir ini beda developer ya teman-teman ya. Beda developernya. Jadi teman-teman silahkan kalau mau ikut-ikutan 3 modul ini, benar-benar bisa memperformakan semua tweak yang ada di dalam HP Android. Setelah itu kita cek di aplikasi Set Edit dengan masuk ke Android Prioritas. Dan kita lihat di sini semakin banyak aja, yaitu Delphi Cache juga ada debugnya ini cum, yaitu yang dikhususkan buat Android no root. Nah, untuk spek HP saya sendiri ini cuman 60 Hz ya. Di sini ada FPS-nya sampai 120 Hz. Baru dan ini ada Sequoia GL juga, min lock-nya ini 64. Oke. Okay. Ya intinya mah ini stabil, bisa daily juga bisa game juga teman-teman ya. Nah, banyak sekali debug yang terinstall di sini. Bang, apakah bisa digabung lagi dengan set pro? Digabung aja cumnya, paling teman-teman menambahkan string lagi di sini gitu. Dan tidak akan yang namanya bertabrakan ataupun double value ataupun double string ya. Intinya mah untuk no root ini 15% ke bawah gitu ya resikonya. Nah, buat HP yang root itu 45%. Kalau asal-asalan ya combo-combo ya, itu resikonya tinggi untuk root ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk hasilnya juga untuk root mah 190%, kalau untuk no root ya paling 99% ya gitu ya, paham ya. Oke teman-teman, silahkan aja dicoba gitu. Nah ini memang kurang ini teman-teman, silahkan aja dikombo lagi dengan yang lain. Menurut saya segini udah kemampuan 60 Hz di maksimalnya, tidak panas juga ke HP karena ini optimizer Android yang nanti otomatis saat kita bermain game ini akan otomatis script game yang terakhir dan yang kedua tadi itu akan berjalan otomatis ya debugnya. Jadi saat daily seperti ini dia biasa aja scriptnya, tidak berjalan. Yang penting jangan dulu di reboot. Kalau mau reboot silahkan masukkan perintah uninstall teman-teman ya, agar tidak terjadi apa-apa. Namun selama ini tidak terjadi apa-apa di HP saya ya cum. Intinya mah untuk nurut 15% ente nanaon cum. Semoga ini bermanfaat. Kembali lagi kepada teman-teman, teman-teman tinggal pilih dan tinggal rasakan gitu, mana yang cocok buat teman-teman di semua yang saya bagikan di video-video channel saya ini. Yang HP-nya tadi ngelag-ngelag menjadi lancar lagi.